itu pasti kami sampaikan apa namanya pakem-pakemnya, aduan ke Komnas Perempuan. Kami tidak akan merekam gitu, tidak akan mempublikasi ini. Kami akan menjaga kerahasiaan korban. Tapi Komnas Perempuan punya mandat untuk mendokumentasikan pengaduannya korban ini dengan cara mempublikasikannya secara jumlah, jadi tidak terpilah. Jadi itu yang kami sampaikan, tidak terpilah korban per korban. Dan ini apa namanya, pendokumentasian ini kami gunakan untuk kemudian kerja Komnas Perempuan yang mengadvokasi kebijakan, misalnya seperti RUU penghapusan kekerasan seksual yang lagi diinisiasi bersama ini kan asalnya dari itu, dari pengaduan-pengaduan korban. Kita nggak akan dapat jenis-jenis kekerasan seksual kalau nggak ada pengaduan korban yang beragam itu, gitu. Jadi kami sebutkan gitu bahwa ini memang akan didokumentasikan di catatan tahunan Komnas Perempuan, akan digunakan untuk advokasi kebijakan, akan digunakan untuk advokasi kasus, tapi tidak terpilah kasus per kasus gitu, akan menjadi kasus yang besar, akan jadi programnya Komnas Perempuan, akan jadi apa namanya fokus pemantauannya Komnas Perempuan gitu. Kami jelaskan ke korban, walaupun penjelasannya nggak terlalu panjang ya, supaya korban juga nggak, karena dia kan mau bercerita.